Nah, ini mesin cucinya belum beres ya, teman-teman, karena konslet. Jadi harus beli ginian yang baru nih. Dinamonya harus diganti. Jadi kita mau beli dulu sama Om tadi yang benerin Om ya. Nah, ini kita mau beli ya, guys ya. Mau beli dinamonya, mudah-mudahan nggak mahal ya. Nanti kalau mahal, mending beli yang baru katanya, guys. Gimana, guys? Menurut kalian, mending dibenerin apa beli yang baru? Keliling mungkin lo boleh baru nemu karet ban itu karet ban kurang guys berapa mengging aja tuh kudu bunter guys sesuai ini guys nggak bocor emang nang tokonya emang enggak enak ngono be Nah, ini ya guys, kita lanjut besok lagi ya guys, soalnya udah sore. Dan ini dibiarkan dulu kayak gini mesinnya. Nah, ini cek kebocoran dulu ya guys. Ininya belum dipasang. Masih dicek. Ini guys, perkembangan memperbaiki mesin cuci. Ini udah dipasang ya guys. Ini buat mesin cuci. Ini buat pengering. Pengeringnya ini baru ya. Harganya 250.000. Dinamonya ya. Kelarangan. Terus. Ya. Terus ini juga apa namanya diganti harganya 75.000 karetnya harganya berapa 30.000 jadi totalnya bisa buat beli mesin baru ya ya enggak lah mesin barunya 900.000 iya soalnya ini di dalamnya ini bukan tembaga ini tapi aluminium. Oh gitu ya Om ya. Ya mending agak mahal dikit, tapi awet. Jangan terlalu murahan ya guys. Soalnya kalau memperbaiki tetap aja hasilnya mahal. Ya guys. Dan ini udah jadi guys. Bos dicoba. Iya sih udah tepat. Terima kasih telah menonton!
alasan. Mengapa alasan guys? Mengapa alasan? Alhamdulillah guys, sudah beres guys. Ini tukangnya canggih guys. Oh iya, tidak bisa nyala guys. Karena kan itu dibuka guys. Ditutup. Kalau ditutup bisa nyala. Oh iya guys. Sip, pinter. Yang mana? Nah, ini juga udah ya. Aman guys ya? Ya. Udah enggak nyetrum ya guys. Udah aman guys. Yeay, udah jadi guys. Ini tukangnya guys. Tukang abal-abal guys. Pinter guys. Yang benerin omnya guys. Udah dulu ya guys ya. Sarannya apa guys? Ya, enggak ada saran. Makasih ya.